Halo, assalamualaikum teman-teman. Selamat datang di channel Semaunya Aja. Kali ini saya akan membahas atau mengupload video lagi ya tentang GCam kamera PX versi 4.5. GCam ini tidak support untuk config ya, jadi jangan di skip-skip. Teman-teman bisa lihat settingannya di video ini ya. Sebelum ke settingannya, jangan lupa subscribe, like, dan share ya. Oke, langsung saja ke settingannya. Teman-teman langsung buka GCam-nya, lalu ke pengaturan, simpan lokasi, boleh diaktifkan juga atau boleh dinonaktifkan, terserah. Saran Google Lens saya aktifkan, petunjuk pemberian bingkai saya aktifkan, simpan selfie sebagai diperhatinya saya aktifkan. Lalu kita ke PX mode-nya, stop fitur yang atas saya aktifkan, disable motion-nya saya aktifkan. Gunakan Google Foto, saya nonaktifkan. Yang ini saya di 10, maksimal zoom saya di 32 aja. 4K timelapse saya aktifkan. Super zoom saya nonaktifkan. Untuk shabernya saya nonaktifkan, di off saja. Selanjutnya portrait zoom saya di pixel 2. Yang ini saya nonaktifkan. DCI P3 saya aktifkan. Portrait HDR Plus saya aktifkan. Ke bawahnya juga saya aktifkan. Untuk automatic maximum exposure saya di 16 second. Show Astro button saya aktifkan. Ke bawahnya saya nonaktifkan. Ini manual exposure saya aktifkan. Kita kembali. Untuk lamp fetchernya yang ini aktifkan. Noise model saya nonaktifkan. Aktifkan juga sama. Untuk sharpness saya di 1,5. Untuk saturation saya di 1.875 ya. Bebas sih teman-teman, mau ke warna natural boleh di default. Untuk ke bawahnya saya 1,2, disamain saja. Kita kembali. Yang ini saya diaktifkan. Gestur standar saja. Jenis petak saya nonaktif. Wajah favorit saya nonaktif juga. Untuk lanjutan, tampilkan peringatan lensa kotor saya aktifkan. Ke bawahnya nonaktif. Resolusi foto kamera saya di resolusi penuh. Bawahnya saya nonaktif, stabilisasi video saya aktifkan. Oke, segitu aja settingannya, sangat simpel. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih, wassalam.